Namaku Aisyah Ramayani, tapi teman-teman sering memanggilku Aca. Kota Bengkulu merupakan kota kelahiranku, sekaligus tempat tinggalku saat ini. Di kota ini, aku menetap bersama kedua orang tuaku. Tahun 2020 adalah tahun perubahan bagiku. Banyak hal yang aku evaluasi dari diriku yang dulu, yang membuat aku paham bahwa kebaikan itu bening akan menghasilkan keberhasilan. Politeknik Penerbangan Indonesia adalah salah satu sekolah kedinasan yang menjadi impianku dari dulu. Hal ini membuatku rutin lari di sore hari. Tapi, semua itu bukan kunci keberhasilanku, melainkan awal kegagalan bagiku. Dan Ma, pergi Ma. Disinilah ceritaku dimulai. Sore ini, aku pergi ke stadion, tempat di mana biasanya aku berlatih fisik. Hanya saja, kali ini terasa sedikit berbeda. Ya, ini hari pertama aku berlatih kembali. Setelah memilih untuk break beberapa bulan, karena rasa kecewaku terhadap pengumuman tahun lalu. Ya, aku dinyatakan tidak lulus tahun kemarin. Padahal, menurutku, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Setelah usai dengan rasa kecewa, akhirnya aku memutuskan untuk mengevaluasi kesalahanku. Dan ya, aku bangkit kembali dengan berusaha latihan seperti dulu lagi. Hah? Kok dia bisa lulus ya? Padahal kan rajinan aku. Kuatan juga fisik aku. Kenapa dia bisa lulus? Ih, Tuhan emang gak adil. Eh, Aca, ketemu lagi kita. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. By the way, kamu lulus ya? Alhamdulillah nih. Kongres deh. Kira-kira dia mau gak ya bantuin aku? Mau bantuin aku nggak pindah fisik untuk persiapan tes tahun depan? Boleh, kebetulan aku juga setiap sore lah di sini. Ya udah, besok aku jemput ya. Oke, aku tunggu ya. Oke. Ternyata Nopi orang baik. Berarti selama ini... Kitab aja nggak benar gimana mau tes. Aja lama banget sih, udah oper lab satu putaran nih. Ya Allah, maafkanlah hamba yang sombong dan angkuh ini hingga melupakanmu. Usai latihan,
Nopi mengajakku mampir ke salah satu masjid di dekat sana, karena waktu itu sudah memasuki waktu maghrib. Saat itu aku tersadar, kenapa selama ini aku sering gagal? Ternyata karena aku terlalu mengejar dunia tanpa iringan bekal akhirat. Padahal sejatinya hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dan sekarang aku paham, ketika kita mengejar impian kita tanpa menyertakan Sang Pencipta, impian itu akan terasa jauh. Demikian sebaliknya, ketika kita mengejar impian kita, lillah ta'ala, impian itu akan terasa sangat dekat dan tercapai. Dan apapun yang akan kita lalui saat ini, kita harus berserah diri kepada Allah, karena pada dasarnya semua yang terjadi di dunia ini dari Allah, milik Allah, dan untuk Allah. Assalamualaikum. Ma, ma, aku lulus, ma. Iya, aku masuk Politeknik Penerbangan Indonesia. Alhamdulillah. Iya, ma. Waalaikumsalam. Apa aku kasih tahu Nopi juga ya? Iya deh. Halo, Assalamualaikum. Iya, Nop. Kamu ada di rumah? Bisa minta waktunya sebentar gak? Ada yang ingin aku omongin. Iya, sebentar lagi aku jemput ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.